Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya RDS Audio Official. Kali ini kita akan servis dulu ya, servis mixer GT Lab 16. Untuk kerusakannya ini adalah mati satu channel di channel nomor satu ini. Nah, kita lihat nanti dulu ya, apakah yang rusak atau yang bisa diservis itu bagian apanya atau kerusakannya itu. Oke, tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan untuk mixernya ini adalah GT Lab seri pertama atau seri kedua. Yang pertama adalah warnanya hijau kemudian kuning. Yang setelahnya ini adalah GT Lab juga, tapi sudah ada kompresnya dulu ya. Kalau ini belum ada kompresnya, jadi masih ini ada, cuman ada gainnya ini seperti itu. Ini tampak dari samping seperti ini. Ini sudah ada hardcase-nya juga. Dan nanti kita buka bersama-sama, kita lihat untuk kerusakannya. Oke lor, seperti ini lor dalamannya mixer GT Lab. Seperti ini, jadi ini ada seperti soket-soket penghubung antara ini jack kanan atau jack agai sama fadernya ini, seperti itu. Untuk AC-nya ini menggunakan sistem AC matik. Jadi harus memakai tegangan yang benar-benar stabil. Karena tidak ada adaptornya seperti mixer-mixer bermerek atau mixer-mixer lama. Yang mati nomor 1 ban ya. Gini gitu. Merici? Iya. Sebelah sini. Nah, ini lor, yang mati lor, channel nomor satu ini. Kira ini suka deh ya? Apa? Yura neng. Suka deh apa ya? Iki. Iki lek nambah neng nggak main. Oh. Ini gak nyambung sebelah. Tambah. Nanti pakai seperti ini lor. Kita lihat nanti lor. Oke dulur, ini tadi sudah dicek ya. Ini ada yang short tadi bagian fadernya ini. Nah, seperti ini. Ini tadi dicek pakai AVO dan ini masih proses pemasangan. Nanti kita lihat bersama untuk dan kita langsung coba pakai audio nanti. Oke dulur, sudah terpasang dan tinggal dites untuk hasil suaranya. Semoga saja perbaikannya ini mantap. Nah, ini tadi yang fader nomor 1 yang diganti. Lampu indikatornya juga sudah naik atau menyala. Kita tes hasil suaranya.
mantap suaranya. Jadi sudah selesai ini servisnya. Mantap lur, mantap. This is your speaking. This is your studio and budget. Gak bisa nambah. Ini kan tulisan nih. Iya. Ini pendorong tenang. Ini kan manet kae. This is your studio and AR projects. Pricer. Ya, titik. Iya, apa plus papat? Cita E plus papat yang gue. Iya, jalan. Singkai. Oke, dulur, sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan kontennya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.